どんなこと Halo sobat sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans dan kali ini di channel SB30 Health saya akan membawakan episode panas panduan nutrisi tanpa sensor dan di video kali ini saya akan membahas mengenai apa betul sih omega 3 itu bisa merusak lambung simak selayang yang satu ini Oke, jadi kali ini kita akan membahas mengenai apa betul sih omega 3 yang dalam bentuk suplemen atau dalam bentuk mungkin fish oil yang banyak kalian temukan di pasaran itu berbahaya, terutama karena banyaknya video-video yang bermunculan kemudian banyak orang yang tanya ke saya, "Dok, apa betul sih omega 3 ini bisa merusak lambung karena kalau ditaruh di styrofoam bisa melubangi styrofoam?" Oke, jadi apa alasannya? Kenapa kok bisa seperti itu? Di sini saya akan jelaskan secara singkat. Omega 3 itu adalah asam lemak esensial, salah satu dari asam lemak esensial yang punya ikatan kimia yang namanya etil ester. Etil ester itu punya sifat non polar. Jadi polaritas itu yang menentukan sifat yang menentukan muatan listrik yang terdapat dalam suatu materi atau suatu bahan. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai omega 3 sendiri, kandungannya adalah ikatan kimia di dalamnya etil ester yang sifatnya adalah nonpolar. Sebagai contoh gambaran yang lain, air itu sifatnya adalah polar. Garam itu sifatnya juga polar. Itu sebabnya kalau polar bertemu dengan polar bisa larut, bisa melarutkan air bisa larut dalam garam. Nah, Etil ester, salah satu ikatan kimia yang terkandung dalam omega 3, itu sifatnya nonpolar. Dan stereofoam pun itu juga sifatnya nonpolar. Itu sebabnya dia bisa melarutkan sterofoam. Jadi itulah penjelasan singkatnya. Jadi jangan dibayangkan kalau ini uh, kalau ini bisa melarutkan atau melubangi styrofoam kemudian bisa melubangi segala sesuatu yang yang ada di dalam tubuh kita, termasuk lambung kita, yang makanan atau apapun yang masuk dalam tubuh kita pertama masuk ke lambung. Jadi jangan dipikir lambung ini punya sifat yang sama seperti styrofoam. It's a different thing. Jadi itu dua hal yang berbeda ya. Jadi apapun sebetulnya ketika kita memasukkan ke dalam tubuh, itu akan di metabolisme dulu. Dan sifat di dalam tubuh kita, ada asam lambung, kemudian ada enzim, dan lain-lain, itu juga punya fungsinya sendiri. Jadi untuk mencerna makanan-makanan yang kita konsumsi. Bukan semata-mata langsung sama seperti kejadiannya, sama seperti benda yang ada di luar tubuh kita. Oke, okay. nah kemudian berbicara mengenai asam lemak esensial juga, mungkin kita juga sering mendengar uh, salah satu yang disebut omega juga, yang bukan omega 3 namanya adalah omega 6. Ini juga banyak sekali dibahas dan ini juga adalah salah satu asam lemak esensial. Itu sebabnya kalau kalian mungkin sedang mencari suplemen, ya mencari suplemen omega, biasanya ada beberapa pilihan antara fish oil, kemudian juga ada omega 3, ada omega 369. Nah, jadi omega 3, omega 6, omega 9 itu adalah asam lemak esensial. Maksudnya esensial itu apa? Esensial itu adalah artinya sangat diperlukan dalam tubuh kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita sangat membutuhkan esensial itu kita dapatkan dari luar tubuh karena tidak bisa diproduksi dari dalam tubuh kita sendiri. Nah, jadi kita mendapatkan dari mana? Dari makanan. Kali ini saya akan bahas perbedaan antara omega 3 dan omega 6 dulu. Ya, karena ini yang paling banyak dibahas ada yang bilang katanya omega 3 ini yang sifatnya anti-inflammatory. Jadi dia mencegah peradangan. Sedangkan omega 6 sifatnya adalah pro-inflammatory, menyebabkan peradangan. Apakah sesimpel itu? Ya, kita akan bahas sekarang. Omega 3 itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah ALA, ya. AL, ALA ini singkatan dari apa? Dari alpha linolenic acid mungkin mirip dengan omega 6 yang namanya adalah LA linoleic acid tanpa N ya. Jadi namanya mirip, jadi mungkin sering orang sering agak bingung di sini, tapi sumbernya itu benar-benar berbeda. Jadi antara omega 3 dan omega 6. Omega 3 ALA itu sumbernya yang pertama bisa kita dapatkan dari sayuran hijau ya. Kemudian biji-bijian, kacang-kacangan ya jadi biji bunga matahari, biji labu, kemudian biji rami dan lain-lain itu kandungan Tertingginya adalah ALA. Kacang-kacangan juga seperti itu, kacang-kacangan menti, makadamia, walnut, pistachio, almond ya, itu juga kandungan tertingginya adalah ALA. Sedangkan untuk linoleic acid atau omega 6 itu sumbernya dari minyak kanola, dari minyak jagung, dari minyak kedelai yang seringkali disebut sebagai minyak sayur, vegetable oil. Masalahnya banyak sekarang minyak kanola, minyak jagung, minyak kedelai dan minyak minyak sayur yang lain ini banyak sekali yang sumbernya itu GMO. Nah, ini yang berbahaya, ini yang dalam arti tidak baik kita konsumsi dalam jangka waktu yang panjang ya, yang mungkin akan, nanti akan saya jelaskan di lain waktu mengenai GMO ini. Kemudian sumber omega 3 yang lain adalah EPA dan DHA. Nah, dua sumber ini sebetulnya yang lebih mudah digunakan uh, jadi punya tingkat bioavailabilitas yang lebih tinggi untuk tubuh kita, untuk dimanfaatkan untuk berbagai macam fungsi dalam tubuh kita, untuk metabolisme, untuk otak, untuk jantung dan lain-lain. Sumbernya dari mana saja kalau EPA dan DHA ini? Sumbernya dari ikan laut, dari minyak ikan yang tadi itu fish oil, kemudian dari telur terutama kuningnya. Jadi jangan berpikir kalau telur makan putihnya saja itu baik karena justru kandungan kuningnya itu yang mengandung EPA dan DHA. Karena apa? Karena asam lemak esensial di dalam lemaknya, bukan di dalam putih telur yang isinya mostly hanya protein. Kemudian daging merah, ya saya sarankan yang grass fed, Kemudian juga alga. Ini biasanya untuk orang-orang yang vegetarian bisa mendapatkan dari sumber alga untuk sumber EPA dan DHA. Nah, kalau kalian cuma mendapatkan dari sumber ALA, ini sulit untuk di-convert ke EPA dan DHA, jadi memang sebaiknya untuk orang-orang yang vegetarian memperhatikan sumber EPA dan DHA ini. Yang paling mudah memang mendapatkan dari alga, karena yang untuk vegan terutama ya sulit untuk mendapatkan dari telur juga. Nah, sedangkan untuk omega-6, selain linoleic acid, apalagi GLA, gamma linolenic acid, itu juga salah satu omega-6, sumbernya dari hem oil, ya, kemudian dari evening primrose oil, ya kemudian juga dari spirulina. Dan GLA ini juga punya fungsi yang baik sebetulnya. Untuk dia untuk menurunkan peradangan, uh, kemudian untuk menurunkan mengatasi alergi, untuk masalah kulit, itu juga salah satu manfaat dari GLA. Kemudian AA, arachidonic acid, itu juga salah satu omega-6. Yang sumbernya kita dapatkan bisa dari ikan sardin, dari salmon, dari telur. Dan AA atau arachidonic acid ini, dia berfungsi untuk memproduksi prostaglandin. Nah, jadi mungkin buat sobat sehat yang bingung prostaglandin itu apa, prostaglandin itu adalah salah satu senyawa di dalam tubuh kita yang berfungsi untuk menekan luka. Jadi ketika tubuh kita mengalami luka, prostaglandin ini akan ada di sana untuk mengatasi luka yang terjadi dalam tubuh kita. ini. Jadi bukan prostaglandin bukan sesuatu yang buruk, tapi sesuatu juga yang diperlukan dalam tubuh kita. Akan menjadi buruk ketika jumlahnya berlebihan. Jadi ketika kita berbicara mengenai omega 3 dan omega 6 ini sebetulnya keduanya ini baik, keduanya ini baik. Yang membuat tidak baik apa? Yang membuat tidak baik adalah bagaimana banyak orang selama ini mengonsumsi antara omega 3 dan omega 6 ini. Nah, kalau kita berbicara mengenai jumlah, kita perlu tahu dulu rasio antara omega 3 dan omega 6 yang baik. Rasio yang baik antara omega 6 dan omega 3 itu adalah 1 banding 1 sampai dengan 4 banding 1. Tapi kenyataannya, real tanya yang sekarang banyak terjadi di masyarakat itu rasionya itu bisa sampai 20 dibanding satu. Jadi ini rasio omega 6 yang terlalu banyak. Kenapa? Karena banyak orang yang konsumsi gorengan. Dimana gorengannya kebanyakan yang dipakai adalah memakai minyak-minyak, minyak kedelai minyak kanola, minyak, minyak, minyak jagung. Karena apa? Lebih murah. <tuh> ya, lebih murah yang di pasaran. Kemudian apalagi, belum lagi komersial-komersial produk seperti mayones, salad dressing, kemudian juga selai ya, selai kacang, selai apapun. Itu kebanyakan menggunakan omega 6, minyak yang minyak sayur tadi itu, gitu. Jadi ini yang menyebabkan kenapa banyak orang sifatnya omega 6 ini menjadi pro atau menyebabkan peradangan, menyebabkan banyak masalah-masalah terutama masalah di pembuluh darah, masalah jantung. Jadi ini yang menyebabkan banyak terjadi masalah ada rasio yang dikonsumsi oleh banyak orang terlalu banyak di omega 6-nya dibanding omega 3-nya. Nah jadi dampaknya apa saja yang terjadi ketika kita itu terlalu banyak konsumsi omega 6 dibandingkan omega 3? Dampaknya apa saja? Yang pertama akan terjadi penurunan fungsi otak, terutama fungsi kognitif. Apa itu? IQ-nya turun. Nah jadi untuk anak-anak terutama pertama anak-anak dalam masa pertumbuhan ini sangat perlu diperhatikan. Kalau yang dikonsumsi makanan-makanan junk food kemudian makanan goreng-gorengan just for the sake of supaya anaknya mau makan. Nah, ini akan mengorbankan fungsi otaknya. Ya, dan ini adalah golden time. Biasanya anak-anak yang di masa pertumbuhan lebih baik ini sangat diperhatikan ya antara untuk mengonsumsi EPA DHA itu sangat banyak fungsinya untuk otak. Kemudian kedua adalah penglihatannya juga menurun. Karena apa? Karena ini berhubungan dengan fungsi retina, kesehatan retina. Ya. Kemudian juga kardiovaskuler sudah saya jelaskan tadi, jadi pembuluh darah, jantung, otak ya terutama juga juga termasuk stroke, demensia dan lain-lain, ini juga akan mengalami masalah ketika kita terlalu banyak konsumsi omega 6. Kemudian kulit kering, bersisik ya. Jadi uh, dry skin ya flaky skin itu juga banyak terjadi ketika banyak orang yang konsumsinya hanya makanan-makanan yang tinggi omega 6, kurang omega 3. Kemudian juga kualitas sperma dan jumlah sperma juga menurun. Ini yang menyebabkan banyak masalah-masalah kesuburan yang terjadi terutama pada pria ya. Jadi solusinya gimana dok? Solusinya gimana? Untuk mengatasi banyaknya masalah-masalah yang sekarang terutama makanan-makanan yang ketersediaan makanan yang serba gorengan Yang mungkin kalau kita dapatkan di marketplace atau supermarket kebanyakan juga makanan-makanan yang tinggi omega 6 Instead of high omega 3 ya. Yang pertama solusinya apa? Hindari ya. Kalau nggak bisa hindari, kurangi gorengan ya karena apa karena kita mau goreng pakai minyak sebaik apapun ya ini akan menyebabkan oksidasi menyebabkan peradangan yang kemudian akan leading ke masalah-masalah kesehatan yang lain terutama kalau gorengnya pakai minyak-minyak yang omega 6-nya tinggi. Yang kedua adalah konsumsi omega 3, sumber omega 3 saja. Karena apa? Karena sudah terlalu banyak omega 6. Ya, jadi kalau kita tambah lagi, misalnya kita konsumsi suplemen yang omega 3, 6, 9 misalnya. Kita nggak perlu, kita lebih perlu yang omega 3. Jadi perbanyak omega 3-nya. Dan omega 3 dan omega 6 itu sifatnya seperti jungkat-jungkit. Ketika kita terlalu banyak omega 6, tubuh kita akan lebih memilih untuk menggunakan omega 6 dibandingkan omega 3. Nah, jadi kita perlu lebih rasionya yang kita perhatikan. Kita lebih banyak konsumsi omega 3 dari ikan-ikan laut tadi itu, dari telur, dari daging merah yang grass-fed, itu lebih saya sarankan. Dan yang terakhir adalah perhatikan kondisi pencernaan karena kita mau konsumsi omega 3 sebanyak apapun sebaik apapun tapi kalau kita punya kesehatan pencernaan yang kurang baik, kita punya kesehatan lambung yang kurang baik, jadi asam asam lambungnya kualitasnya kurang baik, pankreasnya juga kurang baik tidak bisa menghasilkan enzim yang cukup, asam empedu kita tidak cukup. Akhirnya apa? Akhirnya kita tidak bisa mencerna omega 3 yang kita dapatkan dari sumber yang baik. Nah, jadi ini hal-hal yang perlu kalian perhatikan untuk mendapatkan kualitas atau manfaat omega-3 dari yang kalian konsumsi. Semoga dari sini kalian lebih paham sekarang mengenai omega-3 dan omega-6. Dan buat sobat sehat yang mungkin tertarik dengan video yang lebih panjang, sifatnya mungkin ngobrol, bisa cek di video 3H. Di sana saya dan Dr. Sung juga bahas banyak masalah-masalah atau fenomena-fenomena seputar kesehatan. Buat yang masih mau tanya, bisa bisa chat di kolom komen. ya kemudian mungkin kalau yang suka dengan video-video seperti ini bisa kasih jempolnya dan jangan lupa untuk subscribe SB30 Health. Stay fit and stay healthy.